السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل المال عباد الحياة. وأعان به الإنسان على دينه ودنياه. وحذرنا من التبذير والتقصير وصرف المال في غير ما يحبه ويرضاه. ونهى عبده عن الطغيان إن هو أغناه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو أحكم الحاكمين. ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وهو رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث بالهدى والحكمة وخير رسول إلى خير أمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأئمة وعلى التابعين بإحسان في ما في الأقاعد والأقوال والأفعال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ar wallahu bima ta'amaluna khabir sadaqallahul azim ma'asyiral muslimin sidang jum'ah rahimakumullah marilah di kesempatan Jumat kali ini kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan amaliyah kita hablum minallah hablum minannas semoga kualitas ibadah kita kepada Allah semakin hari semakin baik hubungan kita dengan sesama semakin meningkat sehingga manakala kita meninggalkan dunia ini insya Allah Allah akan catat sebagai hamba Allah yang husnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin sidang Jum'ah Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan kepada kita di mana karakter manusia Kadang-kadang muncul apa yang ia dapatkan, apa yang ia usahakan. Itu adalah miliknya dan merupakan hasil jerih payahnya, sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak peduli kepada sesama tidak peduli kepada orang-orang yang lemah tidak peduli kepada fakir miskin yatim piatu dan du'afa sehingga Allah mengingatkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180 wala sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum kata Allah. Justru kebakhilan itu adalah merupakan satu keburukan. Sayutawakuna nama bakhilu bihi yaumal kiamah. Maka aku kata Allah akan kalungkan kepada mereka akan kalungkan kepada leher mereka pada hari kiamat nanti harta-harta yang mereka bahilkan itu. Kemudian wallillahi miratsus wal ar. dan kepunyaan Allah lah segala warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima khabir Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Hadirin sedang jubah Rahikam rahimakumullah Dari ayat ini Kita diingatkan oleh Allah Bahwa pada saatnya nanti Harta-harta yang kita dapatkan Kemudian tidak kita keluarkan Hak-hak orang lain maka, pada hari kiamat akan menjadi azab bagi pemiliknya. Yang kedua, di dalam Surah At-Taubat, ayat yang ke-34, Allah juga mengingatkan orang-orang yang selama ini menyimpan, menumpuk emas dan perak. Walayun fikuna sabillillah tidak menafkahkannya di jalan Allah maka fabashirhum bi bin alim bergembiralah kata Allah bagi mereka yang demikian azab yang sangat pedih. Berikutnya Allah juga mengingatkan dalam surah At Taubat ayat yang ke 35 puluh lima. Yaumayyuhma alaiha fi nari jahannam fatuq wa bihajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum ma kuntum taknizun kata allah maka pada hari kiamat nanti harta-harta yang mereka kumpulkan harta-harta yang mereka simpan tidak dikeluarkan zakatnya infaknya sedekahnya tidak peduli kepada orang-orang yang lemah maka fatukwa biha jibahum wajunubuhum waduhurhum harta-harta yang mereka tumpukan nanti akan berubah menjadi istrikaan di mana harta itu akan menyetrika cidat-cidat mereka lambung-lambung mereka punggung-punggung mereka kata Allah, "Hala ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang selama kalian hidup di dunia, kalian simpan harta-harta kalian, kalian tumpuk harta-harta kalian, maka kata Allah, ma kuntum taknizun." Rasakan. Inilah yang selama engkau hidup di dunia, kau simpan, kau tumpuk-tumpuk akan berubah menjadi siksaan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sidang jumlah rahimakumullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Nasai dari Abu Hurairah beliau bersabda man atahullahu malan thumma lam yu'di zakatahu mithlahu syuja'un akra' lahu zabibatani yatawiku yawm al-qiyamah fayakhudhu bilih zamatahi yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhil ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sebagai teladan dalam hidup kita mengingatkan kata beliau siapa di antara kalian yang Allah berikan harta yuk zakatah. Kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan berubah menjadi ular yang mempunyai bintik hitam di kedua matanya. Kemudian ular itu akan berkata kepada orang-orang yang menyimpan dan menumpuk harta hartanya, anak maluka ini adalah hartamu, wahana kanzuka ini adalah simpananmu maka rasul membacakan ayat yang tadi yaitu yaumayuhma alaiha fi nari jahannan. hadirin sidang jumat rahimakumullah dari beberapa ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi betapa dahsyatnya penyakit daripada kekikiran yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak negatif Terhadap kehidupan, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, yang pertama dampak kekikiran yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa peranan orang-orang miskin. Peranan orang-orang gaib -orang itu sangat penting terhadap orang-orang kaya dan begitu besar peranannya. Kemudian, sebetulnya, kalau kita sadar bahwa Allah telah memberikan karunia begitu banyak, tidak terhitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, apalagi diberikan karunia rezeki yang begitu melimpah, kita harus sadar bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Allah berfirman, wa amwalihim hakum maklum mahrum. Pada harta kalian kata Allah, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, diminta atau tidak. Mari kita bersama-sama kita perhatikan, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang terlantar, anak-anak kita tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Hadirin, Sini Juma rahimakumullah. Kemudian, yang kedua, dampak daripada penyakit kikir itu akan menimbulkan keserakahan. Orang yang kikir tidak akan ada kenyang-kenyangnya, menumpuk dan mencari harta sebanyak-banyaknya sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan. laukana libni ada mawadin min malin labtaga ilahi sanian. Walau kana lahu wadiani lam tagha lahu masalisan wala ala jawfin adam illa turab wa yatubu Allah ala man taba seandainya bani adam itu memiliki satu jurang harta maka dia akan mencari yang kedua setelah Allah berikan Dua jurang dia pasti akan mencari yang ketiga. Sehingga tidak ada kenyang-kenyangnya. Kecuali manakala dia telah masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam liang lahat. Kata Nabi, Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taubat kepada Allah. Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang ketiga, dampak daripada penyakit kikir akan menimbulkan hidup materialistis. Bahwa bagi orang yang hidup materialistis, harta adalah segala-galanya. Uang adalah segala-galanya. Sehingga dia berpikir bahwa dengan uang bisa berbuat sesuatu. Bisa berbuat segala-galanya. Padahal harta yang kita dapatkan jangan sampai kita nikmati sendiri tanpa ada kepedulian kepada orang lain. Dampak daripada ini, orang yang hidup materialistis akan membiarkan kemiskinan padahal kita lihat banyak saudara-saudara kita yang para agnia mampu tapi juga masih banyak saudara-saudara kita yang miskin. Kemudian Akibat daripada hidup materialistis, dakwah Islam akan terlantar. Untuk itu, mari kita sadari betul bahwa hidup ini hanyalah sementara. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah sebagai pendusta agama. Allah nyatakan, "Allah, nyatakan, Allah telah menyatakan, kalian siapakah pendusta agama? telah yatim mereka itulah Mereka itulah. Orang-orang yang membiarkan anak yatim, membiarkan fakir miskin tidak terawat, tidak terpelihara, terlantar, sehingga mereka banyak yang hidup di bawah garis garis kemiskinan. Padahal faragnia masih banyak. Untuk itu mari kita berusaha untuk mengobati daripada penyakit kikir ini dengan cara tentu kita harus menyingkirkan sifat-sifat kekikiran itu dan kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus berkarya, berkarya dan peduli kepada sesama sehingga akan menjadi orang yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan Harapan kami tentu semoga akan menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga manakala kita meninggalkan dunia ini, insya Allah harta-harta yang kita dapatkan sudah kita bersihkan, insya Allah akan menyertai kita masuk ke dalam liang lahat, akan menyertai kita nanti pada saatnya kita akan memetik hasilnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang juma'ah rahimakumullah, semoga apa yang kita usahakan apa yang kita upayakan selama ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ta kalla lau ta'lamun ta ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله Alhamdulillahilladzi anara qulubal muttaqin bi nur kitabil mubin wa ja'alal quran shifaan lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul waadil amin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم على اربعة الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين wa asur juyusal muwahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibu mujibu da'wat ya qadi hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ibadallah Inna Allah ya murbil adli wal ihsan Wa ita'idil kurba, wa yanhanil fahsyai wal munkari wal bagh Ya'idukum la lakum tadakkarun Fadkurullah al-azim Adkurkum wa syukuruhu ala ni'amihi yazidkum Wa min fadli ya'atikum akbar Akimus Salah